Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Jadi seperti biasa, kita balik lagi di acara yang namanya Buka Booster. Di acara Buka Booster ada 3 sesi. Yang pertama gue bakal ngebahas tentang seputar kartu Pokemon. Yang kedua, di sesi kedua gue bakal ngasih tahu gue buka puasa sama apa di hari tersebut. Dan sesi yang ketiga, itu gue buka booster pack ataupun booster box. Jadi itu adalah acara intinya sebenarnya. Yang dimana, setiap hari gue bakal buka-buka booster pack, buka-buka booster box. Tapi dalam 1 minggu kemungkinan ada 1-2 box yang gue buka. Oke, jadi kita langsung aja ke sesi yang pertama. Di sesi yang pertama ini, kita bakal ngebahas tentang Camp Geyser dan Space Juggler nih, yang emang rilis di bulan April, tepatnya tanggal 8 kemarin rilis Camp Geyser sama Space Juggler. Di set ini udah mulai kelihatan mana yang box yang lebih populer, mana yang enggak, dan mana yang banyak diincar, mana yang enggak. Banyak kartu yang udah kelihatan harganya yang bakal naik, mana yang enggak. Ini sesuai dengan prediksi gue pada bulan-bulan lalu, ataupun sempat gue bahas juga di live streaming, di paket hilaf, di live streaming Instagram, dan lain sebagainya, bahwa yang bakal naik itu adalah set yang Space Juggler ataupun yang Palkia. Karena di set tersebut udah jelas ada waifu-nya, terus Palkianya juga keren banget untuk alternate art-nya. Terus pokoknya banyak unsurnya yang bisa membuat Palkia itu lebih diminati. Ditambah lagi untuk Palkianya sendiri itu, kalau menurut gue, ability V-Star-nya juga bagus, terus bisa nyolok energi gitu, dan kepake banget lah buat main-main. Dalam artian bukan main-main, gimana ya, buat main kartu Pokemon-nya itu kepake banget. Jadi buat kalian, kira-kira kalian mau milih yang mana, mau Space Juggler atau Camp Geyser? Kalau gue sendiri emang prepare dari dulu lebih ke Space Juggler. Jadi buat teman-teman semua yang mau Camp Geyser sama Space Juggler, langsung aja kontak gue di DM, karena gue juga jual paket tersebut. So, mungkin itu aja untuk sesi yang pertama. Kita bakal lanjut ke sesi yang kedua, yaitu gue makan buka puasa. Ini udah masuk waktu buka puasa sebenarnya, dan ini udah lewat agak cukup beberapa, setengah jam atau satu jam gitu. Nah, untuk makan hari ini, kita makan gak biasa, gak tajil ataupun apa. Untuk sekarang gue makan karage yang pedas, dalam artian ada bumbu pedasnya. Dan ini rasanya mirip-mirip kayak rasa Indonesia juga. Dan so, gue bakal makan dulu, nanti setelah makan kita bakal lanjut ke sesi yang ketiga. Oke, jadi itu adalah makanan untuk hari ini, dan kita bakal lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu di sesi buka boosternya. Dan untuk kali ini gue bakal buka booster box, yaitu booster Space Juggler. Mungkin agak sedikit panjang untuk itunya, untuk apa? Untuk videonya mungkin agak sedikit panjang, tapi selamat menikmati untuk buka booster Space Juggler. Oke, nakama tadi semua. Jadi di episode kali ini kita buka booster box, dan booster box yang kita buka adalah booster box set terbaru. Gue gak sabar sumpah untuk buka booster boxnya. So, kita bakal langsung aja buka. Ini sebenarnya gue udah buka sealnya tadi. Bukan, gimana ya? Tadi tuh gue kira gue udah nge-record, dan ternyata belum ke-record. Gue udah buka sealnya duluan, ternyata belum ke-record. Sayang banget. Tapi ya udahlah ya, karena udah dibuka sealnya, jadi langsung aja kita buka untuk Space Juggler. Bang Ray, kenapa lu gak buka Camp Geyser? Karena gue lebih suka Space Jugglernya daripada Camp Geysernya. Gue kan udah bilang di video-video sebelumnya bahwa gue lebih suka Space Juggler daripada Camp Geyser. Yuk, kita langsung buka di pack yang pertama. Mungkin, oh jangan gini deh, mungkin kayaknya kita guntingin dulu semua biar cepet ya, kita guntingin aja dulu semua. Oke, nah kata Cik, gue udah selesai ngeguntingin. Cuman emang sengaja gue pisahin 3 Space Juggler. Jadi Space Juggler perkiraan gue bakal susah lagi nyarinya. Jadi sengajalah gue sisain 3 buat koleksi booster pack.
gue udah nyangka dari dulu-dulu sih sebenarnya kalau misalkan space jugger tuh bakal susah gitu. Dan emang sekarang pun kebanyakan space jugger yang dicari dari planet Time Geyser karena ada Kai juga, terus alternatifnya keren. Yuk langsung di pack pertama kita dapat item Karanakushi, kita dapat Redomushi, kita dapat Agunomu, dan okay, masih uncommon lah ya, masih pack pertama juga. Paling kalau Ray Creator tuh di pack kelima lah biasanya. Okay, kita dapatkah? Oh, dapat V-Star di belakang kayaknya. Potasu dan Sachimushi Eevee. Nice, Eevee. Dan V-Star-nya siapa kah? Oh, Basagiri ya untuk V-Star-nya. Sip, mungkin nanti untuk sleeve-nya juga nanti aja terakhir biar gitu. Biar cepat aja waktunya karena kalau misalkan enggak gitu waktunya bakal panjang. Oke, ada hit juga di belakang. Bonita, nice. Double rare. Oh, Spia. Oke. Nice, 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 nice. Spia alternatornya juga kagak masalah sih. Walaupun cuman 2000 ya Spia alternator. Oke, di belakang ada rare biasa. Nekoara dan rare-nya Kai. Apakah kita dapat SR Kai-nya? Gua lagi seneng nih. Gua mudah-mudahan sih ini itu ya, ada SR ya trainer kita. Diridama. Oke. Inekuji. Inekuji dan ini kalau misalkan gua bisa dapat Kai, wah gila sih ya. Ngeri. Oke, masih Bronzong di depan Maika dan rare biasa. Oke. Hisui Junaipa. Terus satu ke depan lagi. Magiana dan masih seperti biasa Mokuro. Hisui Nyura dan oke, masih uncommon. Wah, jadi deg-degan sumpah. Gimana dengan kalian? Apakah kalian penasaran dengan super hitnya? Gue juga penasaran. Ada hit di belakang, Domira, Godaku dan oke. Double rare. Oh, Hisui Nyura. Nice. Oke. Satu ke depan. Kurotoku Eevee. Doridodom. Dan Fukusuro. Dan oke, masih Gureshiria. Satu ke depan. Oke, masih uncommon seperti biasa lah ya. Oke, Biridama dan masih ankam. Stadium. Coba dari sini, abisinnya sini dulu deh. Oke, satu ke depan. Oh, Sporter. Zakuro. Nekoara. Kiaropu dan masih ankam. Oke. Ini kita baru hitnya aja baru itu loh. V-Star 1 dan V-nya 2. Masih banyak kalau ini. Oke, kita percepat sedikit. Ini udah 5 menit untuk ini. Oke, rare biasa. Oh, ini gak kegunting ya. Ntar kita gunting dulu. Sip. Satu ke depan. Godaku. Ada hit di belakang. Ponita. Terus item Kachikoru dan triple rare. Oh, Hidoran. Gue gak terlalu suka sih yang ini. Gue udah dapat juga sih yang ini, udah dapat V, udah dapat SR-nya. Mudah-mudahan jangan sih itulah SR-nya. Gue Hidoran sama Basagiri itu udah dapat SR-nya ini. Hisui Onya kan gak apa-apa sih sebenarnya kalau dapat. Atau Supia juga kalau Bedrill tuh gak apa-apa gue. Oke, masih belum Bronzong ya. Apakah ini? Kayak gue kayak melihat ada kelap-kelip di belakang. Yep, ada hit di belakang. Togepi, Maromai, Kotasu dan masih double rare. Hisui, oke. V sama V-Star udah. Berarti kita gak bakal dapat SR ini nih. Oke. Antara tiga ini nih siapa?
antara tiga ini. Berarti gak bakal nih. Palkianya belum keluar loh. Anjir, kita gak dapet palkianya loh. Wah, kocak. Palkia villa minimal ya. Oke, palkianya belum keluar dong. Waduh, gimana ini? Oke, hit V di sini ada V. Palkia. Yes, palkianya datang di V-nya doang. V-max-nya kagak V-max. V-star-nya kita kagak dapat. Enggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena kita udah dapat palkia, berarti kita udah dapat 4 V-max dan 1 V-star. Berarti kita tinggal 1 V lagi. Nah, ini V. Terus SR udah kelar. Ini V-nya siapakah? SR dong. Gue kira V. SR. Oke. Okay. SR, kecuali SR kita sleeve ya. SR-nya kita sleeve dan coba kira-kira siapa ini? SRV, bukan SR supporter trainer. Ternyata kita gak dapat Kai. Aduh, sayang banget ya kita gak dapat Kai. Nah, ini ada hit lagi. Double rare. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti gua gak ada kemungkinan bisa dapat si ini nih. Gua gak ada kemungkinan buat dapat ini karena ini udah V sama V max-nya udah ada di sini. Oke, okay, nice. SR ini kita gak dapat. Bahasa Giri kita gak enggak, berarti antara tiga ini nih kemungkinan. Hisui Onyura, Supiavi, sama Palkia. Kemungkinan ya, itu kemungkinan gua sih. Oke, kira-kira siapa ya? Tapi sebelum itu, kita masih banyak packnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat double hit nih. Atau Nimai Bako dalam bahasa Jepang. Godaku. Oke, masih belum. Ini udah banyak common-common belantakan di bawah sebenarnya. Jadi gua bakal pindahin dulu ke boxnya. Bentar. Tadi sampah, sekarang kartunya ya. Udah belatak. Oke. Sip. Kita bakal lanjut. 10 menit gila ya. Kalau sabar ngebahas kartunya agak sedikit lama kalau misalkan. Oke. Di sini enggak ada apa-apa, Domira doang sama Maika, sisanya masih biasa. Karena super hit udah keluar semua nih. V star terus itu juga udah keluar semua. Tinggal nunggu HR atau SR trainer kalau emang bisa dua. Tapi kayaknya SR trainer gak mungkin sih, HR palingan kalau misalkan ada. Oke, Malamar tadi ya. Stadium. Satu ke depan. Tuh, ini cuman rare-rare biasa. Item dan rare-nya oke. Apakah bisa dapat HR kah? Kalau misalkan dapat HR, nice. Ih, sumpah keren. Mamar lagi, Hisui Nyura, siapa tuh? Koroboshi, Odaku, dan oke, okay. Si bapak-bapak Ongseng. Yang nonton live streaming di Instagram pasti tahu bapak-bapak Ongseng. Oke, okay, Domira dan masih biasa. Oke, okay, terakhir last pack. Sebenarnya masih ada 3, cuman yang tiganya kita taruh buat koleksi karena itu semua common semua. Oke. Okay. Sip, kita langsung ke SR-nya. Siapakah SR-nya? Kita ituin Palkia deh. Kalau misalkan SR Palkia juga gak apa-apa gue. Sumpah, SR Palkia juga gak apa-apa. Wah, anjir. Gue udah punya. Wah, sialan. 3, 2, 1. Oh, belum punya. Oke. Sesuai dugaan kita, di mana ada perkiraan gue kan tadi Supia, Hisui Onyura sama Palkia, dan kita dapat Hisui Onyuranya. Oke, okay, nice. Karena gue udah dapat yang ini nih, SR yang ini gue udah dapat dua-duanya, jadi gue ketambah ini, wih mantap. Komplit, tinggal berarti SR gue tinggal si ini doang nih. Buat di Space Juggler gue tinggal Supia sama Palkia doang. Oke, thank you banget buat semuanya yang udah nonton di episode kali ini. Jadi kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya.
Jadi buat Nakamatachi yang belum nonton dari episode-episode pertama sampai episode sekarang, langsung cek link di deskripsi, itu ada link untuk nonton video dari episode pertama sampai episode sekarang. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. See you next video. Salam Rekreator.